Oke, Sobat Banjarmasin Pos, berjumpa kembali dengan saya Eka Pertiwi. Menggunakan peralatan safety dengan menggunakan karung atau pelindung. Bisa juga menggunakan dengan cara menutup penglihatan. Oke, Sobat Mipos, dapat dilihat jika ada 3 piton dan juga ular hainnya. Alisa Pramita. Tahap yang pertama adalah dengan cara menutup kepala dan menutup kepala menggunakan karung dan mencari secara perlahan. Jadi animal rescue-nya adalah salah satu tugas wajib bagi seorang petugas pemadam kebakaran. Karena seorang petugas pemadam kebakaran tidak boleh takut terhadap ular. Oke, Sobat Pipos, jika memang anggota BPBD sedang bermain-main dengan ular. Yang karena memang tugas utama mereka adalah mereka ada piton yang biasa kita sebut adalah ular sawah. Melakukan. Dia adalah tipe ular tidak berbisa. Teknik penyerangnya adalah dengan cara melilit dan menggigit. Lepas. Ada pengalaman lagi, pusing kepala. Agak agresif nih ularnya. Ini kepalanya seru. Kepalanya berat. Terus. Berdiri, gimana tadinya sih? Yang itulah, kayak tihang ini lah. Kayak kopra, Bang. Beracil itu, Dik. Beracil itu gimana, lah? Beracil itu nih, cuma jinak, mah itu, dah. Jinak dulu, dah. Jinak lah, dulu. Jadi salam tugas kepada kebakaran ini tidak sebagai pawang ular, tapi sebagai handler, yaitu mempunyai keahlian dalam membaca karakter ular. Oke, Sobat Bipos, terus saksikan Bipos News Video. Saya Kepertiwi melaporkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.